apalagi untuk bangkit, apalagi untuk memulai usaha, untuk memenuhi kebutuhan segala kali. Menyatakan, untuk segera, dilaksanakan, direalisasikan, CP nomor 47, tahun kita, mencari makan sebagai penghapus dosa, tetapi kenyataannya undang-undang tersebut hanyalah merupakan PHP dan bahkan hilang begitu saja seperti diterpa oleh angin. Sekarang ini orang asal atau tetapi kondisi pas saya pada saat itu perbantan sudah mulai menjalankan kita buatan pada kita terkembar kita lihat turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bagi kita semuanya. Setiap kebijakan mengacu kepada perlindungan masyarakat kecil. Kami komunitas UMKM DIY yang di dalamnya adalah anggota UMKM masyarakat dari kita, suara kita, kita putus selesai. Tetapi dampaknya sampai saat ini masih kita rasakan. Bahkan ketika rumah rakyat ini terintimidasi, melakukan ancaman sita, melakukan ini, kemudian KPK Anda juga demikian. Tetapi padahal ketidakmampuan bayar itu tidak ada. Nanti saya malah bagus ketika jalannya di luar saja dia semua bisa berenang. Ini berat. Sekarang kita menghadapi penyimpanan pelelangan yang sifatnya tertutup. Terus itu Anda tidak dikasih tahu, tahu-tahu nama aset Anda, nama rumah Anda sudah berganti menjadi milik orang lain. Betul? Dan itu sangat menyusahkan. Karena saya kasih gambaran, aset jaminan Anda yang harganya 100 miliar bisa terjual karena tertutup hanya 500 juta rupiah. Betul? Dan Anda terusir. Maka dari itu harus kita pertahankan. Siap? Siap! Sama komunitas UMKM DIY mengaturkan terima kasih kepada kami, UMKM Daerah Mas Yogyakarta yang merupakan salah satu teman-teman punya usaha kecil, bermodal kecil, saat ini sangat menderita. Rentetan penderitaan itu diawali dari COVID-19, sehingga dampaknya sekarang kami dikejar-kejar bank, kami ditakut-takuti mau sita lelang, padahal kemampuan untuk tidak bisa membayar itu atau menunggak angsuran itu karena COVID-19, bukan karena moral hasad atau itikad kurang baik atau niat mau ngemplang.
Kemudian pemerintah waktu itu sudah melindungi kita dengan wacana Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Sampai sekarang PP-nya tidak ada. Sekarang Prabowo presiden kita sudah mengeluarkan PP Nomor 47 tahun 2024 yang harapannya bisa melindungi kita. Jadi kami datang di sini untuk mendorong supaya wakil rakyat ini bisa menyampaikan aspirasi kami, kemudian apa pelaksanaan atau realisasi dari PP tersebut bisa segera dilaksanakan sehingga kami warga masyarakat UMKM yang sedang menderita ini segera bisa tertolong dan bisa bangkit lagi untuk menjadi salah satu perekonomian sanggup guru perekonomian di daerah sebelah Yogyakarta. Nah, PP itu tentang apa itu PP 4? PP adalah tentang hapus kredit bagi UMKM. Sehingga nanti harapannya kalau itu dimunculkan maka akan sangat meringankan beban kami supaya nanti kita bisa segera bangkit dan kemudian slogan UMKM naik kelas itu benar-benar bisa terlaksana. Mungkin kemudian yang bisa saya sampaikan melegakan dituntut apa yang menjadi agar kita lakukan. Ketika sudah bangkit akan diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya. Baiklah keputusan setiap kebijakan mengacu kepada perlindungan masyarakat kecil. Kami komunitas UMKM yang di dalamnya adalah anggota UMKM masyarakat dari kita, suara kita. Kita putus selesai, tetapi dampaknya sampai saat ini masih kita rasakan. Bahkan ketika rumah rakyat ini terintimidasi, melakukan ansaman sita, melakukan ini, kemudian KPK anda juga demikian. Tetapi padahal ketidakmampuan bayar itu. Pak, itu saja nanti saya malah bagus ketika jalannya di luar saja. Dia semua bisa bernafas. Ini berat. Sekarang kita menghadapi penyimpangan penelanan yang sifatnya tertutup. Terus, itu Anda tidak dikasih tahu tahun-tahun nama